Oke guys, jadi ini cara pemasangan data emulator terbaru agar terhindar dari jam pasir, bug ataupun hero bulat. Ini support untuk Android 10, 11, 12, 13 ataupun 14 guys ya. Jadi langkah pertama caranya sama semua, kalau bisa kenal perangkat, kita ke Android, kita ke data. Di sini kau cari aja yang bacanya itu .com Mobile Legends, di scroll ke bawah. Jika sudah ketemu di sini klik aja hapus dan ya. Dan kita tunggu sampai penghapusannya selesai. Langkah selanjutnya kau buka aja aplikasi ML di Play Store. Jika ada update, di update terlebih dahulu guys ya. Jadi mohon diperhatikan caranya ini biar berhasil guys. Nah, jadi sini bisa kau lihat ya, ini ada nanti loading screen game Mobile. Oke, jadi ada loading screen Mobile Legends yang kuning ini. Jadi kau tunggu sampai mentok kanan dan tengahnya ada bacaan game loading. Di sini kau keluarkan aja aplikasi ML-nya dan langsung pasang data emulatornya guys. Ini data emulator terbaru guys ya, udah fix semua jam pasir ataupun lain-lain bug lainnya, memori perangkat, Android, data. Ekstrak aja lah semua file dan ganti guys. Dan kita tunggu aja sampai pengesakannya selesai 100% guys ya.
seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deploy! Not healed, but it hurts too.